Komnas PA Deli Serdang mendesak polisi dan pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan kasus seperti ini. Mereka menyatakan wilayahnya telah darurat kekerasan anak. Adalah sosialisasi untuk adik-adik Bang Rio nanti yang baru bilang di kantor lurah, kalau ada adik-adik Bang Rio menemukan tindakan kekerasan entah itu sama temannya, entah itu sama dirinya sendiri, boleh sekarang sudah ada wadah atau ibu-ibu kita, bapak-bapak kita di kantor lurah ya, ini sudah ada PATBM namanya. Ada yang tahu PATBM itu banyaknya apa, balik juga plus ya. Saya tahu PATBM itu apa, balik juga plus ya. Silakan PATBM yang tahu siapa? Kamu tahu siapa sini? Sini. Cepat. PATBM itu apa? Dorpres tolong. Dorpresnya kita kasih dorpres. Tunggu sebentar saya, nama kamu siapa? Aira, halo bapak teman-teman. TK Bali tepuk tangan celu. Nih, Bali punya kantor. Ini batik ya? Enggak ya? Oh ini ada burung cendrawasih. Tahu mau ini? Mau? 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 Ini apa kepanjangan dari PATBM? Basis terpadu berbasis masyarakat. Ulang sekali lagi. Coba ulang sekali lagi. Kalau tadi kan diajar berarti sekarang. Ya, kalau untuk Cie, coba jelas sekali lagi. Sekali ulang. Ulang. Silakan. Salam dulu sama Pak Dio. Selamat ya cantik ya. Silakan duduk lagi. Ketika dia berbentak, nyemati selnya tuh. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang kurang tingkat kecerdasannya dan kemudian tidak mampu bersaing di pentas internasional. Adanya harapan kami otaknya menjadi mati. Jadi sel otak anak-anak kita yang sedang tumbuh ini ketika dia berbentak, nyemati selnya tuh. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang kurang tingkat kecerdasannya dan kemudian tidak mampu bersaing di pentas internasional. Adanya harapan kami, mudah-mudahan melalui acara ini kita bisa menyerap pesan-pesan, menyerap inti daripada kampanye kita ini bahwa mulai hari ini tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di Pasinan Tigwe terhadap anak-anak kita. Bagaimana ibu-ibu sepakat? Tidak ada lagi kekerasan yang dialami oleh anak-anak kita. Tidak ada lagi bapak yang menghajar anaknya seperti maling ditangkap. Ada yang menghajar seorang ayah, menghajar anaknya seperti menghajar maling. Ada ibu yang menjewer anaknya sampai biru-biru, sampai berkeluar darah. Dan itu adalah kenyataan dan rencana dan insya Allah. Yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, diberikanlah kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih, penghargaan, serta apresiasi kepada Ketua Aktivis PATBM beserta anggota. Kita berikan aplikasi yang meriah dulu kepada aktivis PATBM Kelurahan Pasinan Tigwe yang pagi hari ini anak Indonesia aku anak Indonesia.
Anak Indonesia, Abu Anak Indonesia. Siapa kita kasih kepada kita kita dua anak setelah kita ini. Oke. Nah, Abu Anak Indonesia, Abu Anak Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk aktivis remaja Islam Darussalam. Silakan, terima kasih. Silakan duduk. Kembali ke tempat masing-masing. Berlian pasti dia para perempuan manusia di dunia titisan surga pasti dia.